Untuk sahabat, Ashanti mendoakan Iris Bella dari Mekah agar rumah tangganya utuh. Istri Anang Hermansyah memang wanita yang menginspirasi. Bagaimana tidak, Ashanti sukses merawat putra-putrinya dengan tangan dinginnya. Bahkan kedekatan Ashanti dengan Asril sempat bikin cemburu sang diva Krisdayanti. Bukan hanya itu saja, keluarga Ashanti juga dikenal keluarga yang tajir. Namun begitu Ashanti dan keluarga juga dikenal keluarga yang tak sombong dan baik juga peduli pada sesama. Seperti yang baru-baru ini dilakukan ibu sambung Aurel ini yang mendoakan sahabatnya dari Tanah Suci. Saat melaksanakan ibadah umroh, Ashanti mendoakan agar Iris Bella diberi kekuatan dan ketabahan. Bukan cuma itu, Ashanti mendoakan agar keluarga Iris Bella dan Amar Zoni tidak terjadi perceraian. Seperti kabar yang beredar, Iris Bella gugat cerai Amar Zoni. Sudah seminggu ini Iris Bella memang menjalani hidup tanpa suami. Walau begitu, Iris Bella tetap tersenyum walau harus menggantikan posisi Amar dan juga tak mengurangi menjadi peran ibu yang baik bagi anak-anaknya. Sukses terus Mbak Iris, semua ujian pasti berlalu. Amin. Diketahui saat ini Amar Zoni sedang direhabilitasi karena tertangkap kenakan barang haram narkotika. Sejak saat itu banyak yang simpati pada Iris Bella. Sebab saat ditinggal suami mendekam di tahanan, Iris Bella harus mengurus seorang diri untuk keluarganya.